Selamat siang. Kali ini saya berada di Otobursa TVRI Yogyakarta. Masih di situasi PPKM Jawa Bali dan tidak seperti biasa display mobil secondnya tidak begitu banyak. Nah, ini saya sementara berada di depan TVRI Yogyakarta. Masih ada beberapa unit, beberapa pedagang yang masih mendisplay. Jadi dia display di pinggir jalan kemudian. Oh iya, pemirsa Hellowers, sebelum melanjutkan video ini, kami akan memberikan informasi penting, yaitu kami akan memberikan giveaway bagi sahabat Hellowers. Giveaway ini berupa satu unit dashcam dual kamera yang bisa digunakan untuk merekam video depan dan belakang di mobil. Nah, dashcam ini bisa sahabat Hello dapatkan dan cara subscribe channel ini, banyakin like and comment dan share channel ini ke teman-teman Hello semua, oke? Dan untuk pemenang yang beruntung akan kami umumkan di channel ini, yaitu di channel Hello Mobilinggo, oke? Dan perlu kami sampaikan bahwa sebagian hasil dari konten-konten kami ini akan kami sumbangkan ke badan-badan amal atau yayasan-yayasan supaya lebih bermanfaat bagi kita semua. Oke, sahabat Hellowers, tonton terus video kami, support channel kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berada di. Coba kita cek dulu dari seputar depan TVRI sampai ke batas kota. Masih ada yang menggelar dagangan di sini. Tapi pengunjung tampak sepi. Nah, ini juga di depan saya ini sepertinya pengunjung sambil melihat-lihat mobil dari dalam. Ini dia di dalam. Ada Nissan Palia ST putih. Dan depannya ada Jazz RS tahun 2013 matic. Warna biru. Lalu di depannya ada Innova G solar tahun 2010 manual. Paling lagi ada, nah ini ya, ini belum sampai batas kota sudah apa namanya display dagangannya sudah sepi, sudah rata. Sebelah sana juga tidak ada yang macam dagang. Cek langsung sampai ke batas kota. Jadi ada beberapa titik yang terisi, kemudian jadi nggak padat seperti biasanya. Jaraknya juga satu mobil 10 meter, 20 meter cukup. Terasa di semua pedagang yang sudah berdagang di sangat terasa pengunjungnya. Ini biasanya di sisi jalan sangat ramai, namun sekarang hanya beberapa saja yang berdagang. Ini saya sudah berada di hampir ke batas kota dan sedikit sekali pedagang mobil yang berdiri. Sekian informasi dari kami, semoga informasinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.